Maka pada hari ini tanggal 5 April ya, hari Jumat ya, bertepatan 25 Ramadan ya, 25 Ramadan 1445 Hijriah, maka kegiatan pesantren Ramadan 1445 Hijriah yang dilaksanakan sekota Padang secara resmi kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Kegiatan-kegiatan kerohanian kami lakukan setiap hari berupa bentuk pengajian atau tausiah setiap ba'da maghrib dan juga setiap ba'da subuh, semula dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, kecuali untuk ba'da subuh hari Minggu itu kita berikan kepada anak-anak di subuh MDTA. Kemudian juga setiap hari Rabu ba'da asar juga ada pengajian, dan setiap hari Kamis ba'da zuhur juga ada pengajian, dan setiap hari Minggu ba'da asar itu ibu-ibu majelis taklim melakukan pengajian juga di masjid ini. Puncak inilah yang kita tunggu, yaitu arahan dari Bapak Wali Kota Padang, yaitu Bapak ini serta berikut ACC dan itu, dan mohon sekaligus menutup acara pesantren secara resmi pesantren Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
salli ala Rasulillah karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaqsal ladzina law taraku min qalbihim dhurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Subhanallahi alazim. Yang kita hormati tentunya Ketua Pengurus Masjid Darussalam Bapak Ustaz Abdul Mahdi serta seluruh pengurus lainnya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kita hormati bersama kita hadir juga Camat Bapak Ustaz Setiawan serta semua jajaran dari kecamatan. Yang kita hormati yang ikut mendampingi kami saat ini Bapak Zulfi Lubis dari bagian biasa, dan banyak yang mengikuti kami Bapak Ibu karena serentak hari ini se-Kota Padang 104 masjid yang kami seluruh jajaran turun untuk menutupnya pada hari Jumat yang berbahagia. Kita hormati Bapak Kapolsek untuk tangan Bapak Kompo Afino, makasih sudah hadir. Dan tentunya lurah yang hadir sekecamatan untuk tangan, ya, makasih sudah hadir. Ini saya dan lain terutama ini Ibu Lurah, ya, Ibu Indu Lurah, terima kasih ya. Dan kami hormati yang menyediakan pada Mimik Mama jadi ada yang pulang pada Budo-Budo dan Blok tokoh-tokoh masyarakat hadir, dan juga para ketua RW dan RT yang hadir, ya, kesempatan yang bahagia ini, memakai saya juga satu-satu, ya, tentunya, dan saya hormati koordinator untuk ketua pelaksana pesantren Ramadan, Bapak Pak Riza, Pak Riza. Pak Rizal, ya. Saya itu mendapatkan dengan tahun sebulan ini di pesantren Ramadan, dan tentunya juga jemaah Masjid Darussalam yang hadir bersama, tentunya tadi kita bersama telah menyaksikan sholat subuh jemaah. Insyaallah dan ibu bapak juga bersama menyaksikan nantinya penutupan kegiatan pesantren Ramadan 1445 Hijriah. Ya, kami cintai anak-anak kami, ya, dari tingkat SD sederajat, SD dan madrasah kita, ya, dan juga SMP sederajat, ya, madrasah sederajat. Dan ada SMA, ada SMA, ya, alhamdulillah totalnya 160, ya, dan salam ini dan semua warga alhamdulillah di sekitar masjid salam yang hadir, hadirin hadirat yang berbahagia.
Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang bisa kita masih diberikan kekuatan dan keberkahan Ibu Bapak, sehingga kita semua dapat melangkah ke masjid yang kita cintai, masjid yang megah ini. Tentu harapannya adalah bagaimana nantinya insya Allah semua amalan-amalan yang kita lakukan ini hendaknya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya dan tentu para jajaran pemerintah Kota Padang kita amat berterima kasih pada panitia pelaksanaan pesta Ramadan seluruh Kota Padang yang istiqomah, yang punya ikhtiar gitu, untuk selalu ya, memberikan yang terbaik, ya, memberikan pendidikan yang terbaik pada seluruh generasi kita, semua penerus kita. Jadi itu saya ucapkan terima kasih Pak ya, dengan seluruh panitia-panitia yang punya Allah saja lah yang berasa dan insya Allah diberi kebanggaan oleh Allah kita. Dan Ibu Bapak yang saya hormati, ya, kayak yang saya cintai, kegiatan ini kegiatan rutin setiap tahun ya, bukan sesuatu hal yang baru, kegiatan yang sebenarnya maknanya makin itu. Makna dari pelaksanaan ini adalah bagaimana kita membekali Ibu Bapak, para orang tua ya, anak-anak kita itu kita bekali. Karena hidup kita tentu tidak bisa 24 jam mengawal mereka. Sama halnya sewaktu kita Ibu Bapak dulu juga pernah muda ya, kita pernah muda dulu Ibu Bapak. Tentu orang tua kita membekali kita dengan apa? Menyuruh kita ke surau. Surau belajar agama, untuk mencari mana tidak tahu juga berjalan kayak itu. Tapi alhamdulillah perhatian orang tua tetap bertanya yang terjadi. Nah, kalau jadi, aku belajar dari kita ini kalau kayak itu kayak jauh enggak. Ya, tapi begitu saya motivasikan saya sendiri, Bapak. Mengeluarkan dulu ya, emosi ya, tapi aku aja yang gitu, aku sama aku gitu, sulit. Kalau kata-kata dia lima itu sulit, tidak tahu. Orang tua pun tidak tahu, tapi mereka memikirkan bu. Memikirkan. Nah yang kita lakukan sekarang itu, tidak jauh beda dengan beberapa tahun lalu ketika di masa kita ibu bapak masih muda. Ini repeating, pengulangan. Tapi generasinya berbeda. Iya, iya. Generasinya berbeda. Dengan perjuangan berat. Apa berat? Apa yang dimaksud berat? Dulu, suatu saya, mungkin 20 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu, waktu masih semula mereka, tidak ketemu dengan ini, Ibu Bapak. Ibu Bapak? Nggak ketemu dengan ini, benar Ibu Bapak? Nggak ketemu, nggak masuk. Sehingga ayat yang diberikan di guru itu mana masuk Rasulullah. Karena nggak ada pengaruh-pengaruh lain yang mempengaruhi hari-hari Ibu. Oh, kalau gini kan info semuanya ya, streamline TV, ada game, ada ini, anak-anak kalau gitu. Dulu mah aja, aku pengen baik, Bapak. Dulu lah, berempat. Dulu kalau kepain main game tu pengen dindong, emang pengen kapasa, tu pengen dindong. Tak sombong ini nanti dengan anak ini tak sombong. Sehingga kalau nyimpai bermain tu, you mau sawo pengen kapasa. Ah kalau tak kapai, masa itu jadi apa? Kamu? Akhirnya bau nongi. Sekarang. Tidak perlu susah payah generasi ini Bapak. Semua dari hadapan matanya.
udah tuh 4 kilo yang lainnya yang kering. Nah, terus ini siapa? Ini kalau di luar itu kami usul dunia kami amalilah kita sendiri. Ya gitu lah. Nah, ini ibu bapak yang saya hormati, yang menjadi kerisauan yang tadi saya baca di surah An-Nisa ayat 9. Surah An-Nisa ayat 9, ibu bapak bisa dibaca lagi. Ini yang selalu saya baca, terus saya ulang-ulang itu dan saya sampaikan. Saya ingatkan diri saya tidak punya anak. Meninggalkan ibu bapak. Artinya selama sekali setahun anak-anak kita itu belajar ini. Dan alhamdulillah ibu bapak, alhamdulillah ini sudah 20 tahun sih. Dan ini satu-satunya di Sumatera pendidikan pembinaan ini. Nah, ada kota lain. Nah, ada ibu bapak. Bukan kita maksudnya cuma ada. Memang tidak ada. Ini darahnya itu kewalahan saja karena saya. Makanya ibu bapak bisa dilihat dari anak-anak kita berapa yang dari sekolah ini menengah atas berapa siswa 40. Bu bapak, alhamdulillah sudah 2 tahun ini bapak gubernur Pak Mayor itu memerintahkan ya dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat untuk bagaimana ya sekolah apa siswa-siswa sekolah menengah atas yang ada di Sumatera Barat juga ikut dengan kegiatan peserta pada ternyata cuma di Kota Padang saja. Bapak Ibu, daerah lain tidak ada. Karena mereka tidak siap. Tidak siap kan? Tidak siap bukan apa-apa. Tidak siap. Alhamdulillah, kita tampung mereka. Ya. Kita tampung mereka. Dari tingkat SD, SMP dan SMA setelahnya. Dan 2 tahun SMA tidak umum. Nah itu ibu bapak harapan kita lagi ya, mudah-mudahan anak kita ini makin kuat. Karena generasinya itu selalu datang yang baru ibu bapak. Tahun depan insya Allah, insya Allah kalau ada waktu kita lagi bertemu dengan orang-orang yang datang di panjang mohon beri Allah, kita akan lihat lagi mereka ini. Tapi mungkin dengan generasi yang baru juga Pak. Inilah ibu bapak, harapan demi harapan kami bermohon pada orang tua, pada orang tua. Bagaimana orang tua yang insya Allah nantinya punya tabungan akhirat. Orang tua ini yang tabungan akhirat. Tabungan akhirat ini anak-anak kita ini. Kita harus kemudian kita ini, dan kita ini bagaimana anak-anaknya nanti, ya selalu ingat pada orang tua, selalu mendoakan orang tua. Kita siapkan mereka, ibu bapak. Ini yang kita siapkan sekarang. Berhasil atau tidak, anak kita nanti itulah yang akan kita lihat nanti. Sejauh mana perhatian kita terhadap mereka. Saya minta dibantu. Saya minta satu diambil dari sekolah SD satu, SMP satu, sederhana-sederhana. Tapi sudah di belakang. Apa tak? Mana putri? Coba mana? Teguh tinggal mana? Wisma. Teguh, sekolahnya di mana? SD Pertiwi. SD 45. Ya. Sekolah berapa tadi? Kelas 6. Teguh tinggal di Wisma, sekolah di SD 45 kelas 6. Nah, Teguh, ada apa di sini?
Bapak ini ya, Ibu, ada nggak mama bapak itu sama-sama di masjid sholat di kota ini? Hari ini ada? Ibu, ada nggak sih? Mama bapak ada nggak? Oh ya kan sih? Ada. Nah di mana mama bapak? Mama bapak apa ibu ayah? Panggilnya mama bapak apa ibu ayah? Ibu ayah, ibu dan ayah. Di mana ibu ayahku sekarang? Di mana ibu ayahku sekarang? Udah pulang mungkin ya? Udah pulang mungkin ya? Ada lagi bersama-sama lagi? Ada yang masih itu? Mungkin di mana ayah lagi bersama kita? Oke. Yuk, itu sudah apa? Surah yang cukup banyak, tapi tak apa, itu kami teman kita bapak kita. Oh, itu. Barat tinggi mudah-mudah.
Kalau anak muda tinggi, muda tinggi kok ya. Masya Allah. Luar biasa. Muda selamat dari stunting. Anaknya selamat dari stunting. Programnya sukses. Mau ibu murah, murah, ada murah, ya. Warganya tinggi. Coba. Kalian, ini Bapak ingin bertanya pesan-pesan yang ini selama belajar pesan kepada bagaimana? Apa yang terasa yang nggak bisa terapkan? Ada tak perubahan yang kalian dirasakan selama belajar? Apa yang meningkat? Oke. Ada yang hal-hal baru yang Rina rasakan nggak dapat di sekolah selama 11 bulan yang lalu, sekarang apa? Yang dulu.
Masyaallah. Sabir. Nah, ini luar biasa. Ini sesuai dengan program kami, Pak. Kenapa saya tujuh satu kali? Jadi mulai dari sekarang. Ada pikir. Saya tanya sama ibunya, ibu. Ibu dah puasa dan apa? Tidak. Aku kan lupa. Tapi ibu minta bulan akhirat ini. Alhamdulillah senang kita ikut Pak, punya anak kok. Cuman dikawal jelas, kemudian dia mau jadi kok berapa. Dikawal, jadi alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Ibu ini gede-gede, no? Tapi itu lagi terlalu lagi, ayo itu dia baik. Siapa namanya? Eva, saya Eva, kita suara. Sembilan. Sembilan, dimana Pak sekarang? Masih ke-13, alhamdulillah. Nah, yang pertanyaan Bapak aja. Kalau nanti Reva jadi wali kota Padang, apa yang Reva mulai? Di masanya Reva, nanti 20 tahun yang akan datang, aku apa lagi untuk ibu? Lagi kira Reva akan datang. Telah. Insyaallah akan melanjutkan program Bapak lain. Nah, saya pertanyaannya biar tidak sama. Apa kira-kira dengan siapa namanya? Uti. Uti kira-kira apa yang dirasain dengan adik bisa dalam keadaan terhadap siswa-siswi di SMA? Apa kira-kira? Dampak dari adanya pesantren Ramadan ini terhadap siswa-siswi SMA maupun SMK, di mana waktu pada bulan puasa ini kan banyak. Jadi terkadang siswa-siswi ini kebanyakan main HP, bermain dengan kawannya, sampai lupa dengan Al-Quran dan juga saya di bulan puasa. Jadi dengan adanya pesantren ini lebih teratur jadwal dalam bermainnya, sedang kembali pun bulan puasa ini. Oh, lebih cepat tadi ya. Kalau kami oh kecil. Lalu oh, gak mau kalah, namanya main HP. Tapi yang menyebut Pak Bu ini ya. Bu Putih yang menyebut Pak Bu, Tuhan. Tapi kawan Putih banyak kan sih? Ada bentuk kawan Putih di sini? Ada Pak. Nanti teman-teman Putih jangan marah sama Putihnya. Dibuka kan ada cuki. Ini bisa salah dulu kan akhir. Ya, kepada teman-temannya. Ya, support betul. Karena memang banyak pengaruh yang Putih. Ini kakaknya nih. Dia rasakan. Ya, pentingnya pesantren Ramadan. Penting gak pesantren Ramadan ini? Penting Pak. Ya, untuk apa? Apa sebenarnya pesantren Ramadan itu? Untuk siapa sebenarnya? Untuk kita ini, untuk dia, untuk siapa? Untuk semua orang yang menjadi pemusaha dari pesantren Ramadan itu, Pak. Semua yang belajar. Iya. Untuk Putih dan juga buat teman-teman yang lain. Ya, bukan buat kami, bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk Putih. Jadi, insya Allah, ini mudah-mudahan Putih ya, dan teman-temannya, bapak doakan. Dapat ilmu ya selama 20 hari ini kan cuma di padang aja ibu bapak bisa berikan yang kuat ya kan ada berapa teman-teman yang putih di sini ada sekitar 11 orang belasan dari semua SMA untuk yang kelas 11 itu belasan kalau yang SMA kelas 11 belasan kalau SMA kelas 10 itu ada mungkin puluhan kemarin mungkin ada 30 oke ya. Makasih Putih ya. Ini siapa nih? Siapa nak? Saya Ratu Alia ini Bapak. Hah? Ratu Alia. Ratu? Iya. Oke. Ratu kelas di sekolah mana? SMP 1 Padang. Oh, SMP 1 Padang. Ratu mau jadi apa? Kalau bisa tadi mau jadi apa? Di sekolah jadi dokter, Pak. Jadi dokter? Kita doakan ibu Bapak ya. Ratu jadi dokter. Amin. Dan kita apa nak? Dokter kandungan. Dalam kajian atau ya perlu lah kita perlu dokter ya. Dokter kandungan juga perlu ya mudah-mudahan apa doakan ya sukses ya oke hari ini lebih baik.
Agak. Inilah yang sebenarnya check and recheck itu ibu. Ya, 20 hari mungkin singkat, tapi daripada tidak sama sekali. Coba memperingatkan. Nah, tapi mohon ibu bapak, dan bapak berilah kami kritikan. Alangkah awal selanjutnya, rencana awal ke depan. Pesantren Ramadan ini masih akan kita pertahankan atau bagaimana? Bagaimana ibu bapak? Bagaimana ibu bapak? Masih kita pertahankan di masa yang akan datang? Masih bertanya ibu bapak? Bismillah, ya terima kasih. Saya senang sekali hari ini ya bisa menyaksikan ya hasil dari pesantren Ramadan ini. Mudah-mudahan ya anak-anak kita ini betul-betul ya mendapatkan ilmu yang diberikan itu dan mudah-mudahan tersampaikannya 100% dalam insyaallah. Ya, itu harapan kita. Terakhir sebelum saya tutup, jadi aduh sampai Pak Ketua Polres untuk kebutuhan-kebutuhan kami dari mampu bertahan diri. Insya Allah kita memberi bantuan untuk masjid Darussalam 15 juta rupiah dari kepada Insya Allah. Selain itu kami terima ya, dan selain itu Pak Dur ya. Dan mudah-mudahan ibu bapak dengan hari ini semua kota Padang seluruh masjid yang ada melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan, sholat masjid ya, nah, sesuai dengan kondisi. Maka pada hari ini tanggal 5 April ya hari Jumat ya bertepatan 25 Ramadan ya 25 Ramadan 1445 Hijriah, maka kegiatan pesantren Ramadan 1445 Hijriah yang dilaksanakan di Kota Padang secara resmi kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah berkah untuk anak kita. Bapak pesan sama anak-anak, apa yang telah diajarkan oleh guru jangan sampai dilupakan. Anak-anak jadi semua? Mana suaranya ini? Anak-anak jadi semua? Kalau sudah biasa sholat berjamaah, tolong juga laksanakan sholat berjamaah di luar Ramadan. Jadi anak-anak semua? Jadi sama Allah kan? Jadi sama Allah di masjid loh. Ya, pokoknya usahakan terus. Sudah Ramadan, sholat yuk, pagi sholat, tengah asar, pagi wak. Nah, sampai tidur, sampai mampu, sampai kue. Ya, ya namanya kita usaha. Ya Pak ya, sedang lebih usaha, lagi seperti itu, kondisi aku lagi tidak. Nah, jadi, Bapak harap, apa ilmu yang diberikan, jangan hilang begitu saja. Ini untuk anak-anak Bapak semua. Ya, semuanya yang belajar bersama Ramadan, berjanji untuk tidak ya menyanyiakan ilmu yang telah diberikan. Berjanji ya? Berjanji semua anak sekolah ini? Berjanji semua? Anak-anak bapak belakang putri, berjanji semua? Berjanji semua? Anak sekolah ini kita dengar? Berjanji tak? Oke, jadi ya di hadapan orang tua ya, di hadapan semua ibu bapak kita ya, berjanji untuk tetap melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh guru selama masa kepada ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf ibu bapak jika ada salah dan janggalnya. Mohon dimaafkan atas nama pemerintah Kota Padang. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan insya Allah kita bermohon kepada Allah SWT. Semoga amalan-amalan kita yang kita lakukan selama Ramadan 1445 Hijriah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak. 1, 2, 3. Lagi Pak Jin, 1, 2, 3. Thank you.
terus acara kita tutup dengan kita akhiri mengucapkan alhamdulillah. Kemudian terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.